Humas Undip sebut meninggalnya dokter PPDS FK Undip bukan faktor perundungan, tapi ada problem kesehatan. Mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi di FK Undip, Semarang, ditemukan meninggal di kosnya di Jalan Lempong Sari, Kota Semarang pada Senin 12 Agustus 2024. Utami Setiawati, manajer layanan terpadu dan Humas Undip, mengatakan bahwa meninggalnya Aulia Risma Lestari tidak berkaitan dengan dugaan perundungan seperti yang diberitakan. Utami menjelaskan, Aulia Risma Lestari mempunyai problem kesehatan yang dapat mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuhnya. Undip pun menjunjung tinggi nilai-nilai konfidensialitas medis dan privasi korban dengan tidak dapat menyampaikan detail masalah kesehatan yang dialami selama proses pendidikan. Sebelumnya, diberitakan Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Jalan Lempong Sari, Kota Semarang pada Senin 12 Agustus 2024 pukul 23.00 WIB. Ditemukan obat penenang yang disuntik di tubuh korban ditemukan di tempat tidur dengan wajah membiru.